Meluncur ke TKP. Siap, 86. Kami dari Polsek Banyulincir bersama Community Trail Kecamatan Banyulincir hari ini akan melakukan pembagian masker terhadap masyarakat maupun anak-anak khususnya. Pada saat patroli, kita melihat ada aktivitas ibu-ibu maupun anak-anak yang tidak menggunakan masker. Kami pakai masker, pakai masuk TV di posisi. Oh, kami sudah masak, Pak. Masker. Sehat ya? Ya, Pak. Ini sekolah anaknya sudah? Belum. Belum. Masih kecil-kecil kalau Bapak Jam. Kasih tahu Om. Tapi namanya Jam Zam. Namanya. Harus kita sadari dampak dari kebakaran lahan anak-anak. Diliburkan sekolahnya sehingga mereka tidak bisa belajar. Ada juga yang menderita saluran pernapasan. Saya makan tak bilang. Tidak. Kelebaran ya? Kuping itu mulu. Kita juga pada saat pembagian masker memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan dan juga apabila ada seseorang yang melakukan pembakaran terhadap lahan, maka untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian. Jadi ibu-ibu, himbauan kepada anak-anaknya jangan sampai sering dibawa keluar. Kemudian kalau memang aktivitas keluar mungkin kendaraan bermotor, gunakanlah masker. Setelah memberikan himbauan kepada warga tersebut, kami pun melanjutkan patroli ke tempat berikutnya. Selama ini sering pakai masker nggak? Nggak pernah sama sekali. Kenapa nggak? Mana Pak ya? Masker kan murah. Iya. Jadi satu kotak ini kan. Tapi belum pernah pakai kami. Kenapa orang nggak mau pakai masker? Padahal kan asap banyak nih. Iya, sampai satu keluarga kami sudah terkena ispa. Jadi gini, makanya kita bagi masker ke depan anak-anaknya, khususnya anak-anak. Harus pakai masker kalau keluar rumah. Kalau dia sekolah, gunakan masker. Kita kan sering bagi-bagikan masker. Rasanya itu bernapas saja sekarang sudah susah. Iya. Kesadaran masyarakat saat ini untuk menggunakan masker sangat diperlukan dalam situasi masih banyaknya kabut asap karena udara pada saat ini sangat berbahaya dihirup apabila tidak menggunakan masker. Sini deh, Dek, sini deh, bagi masker, Dek. Ketika membagikan masker kepada masyarakat, kami mendapat laporan bahwa tidak jauh dari lokasi tersebut ada lahan yang terbakar. Sesampai lokasi, kami melihat ada beberapa titik api maupun asap. Sambil menunggu kedatangan mobil pemadam kebakaran, saya dan anggota melakukan pemadaman menggunakan alat yang ada di sekitarnya, yaitu ranting-ranting, dahan pohon maupun kayu.
kami belum bisa menentukan apakah lahan tersebut dibakar atau terbakar, sehingga untuk proses penyelidikannya nanti akan dilakukan oleh Satreskrim Polres Musi Banyuwangi. Lama kemudian mobil pemadam kebakaran Manggala Agni tiba. Ayo naik lagi. Kesulitan memadamkan lahan gambut karena kedalaman lahan tersebut. Sehingga walaupun sudah kita matikan apinya, apabila angin bertiup kencang, maka api akan timbul kembali. Akhirnya berkat kerjasama yang baik antara Manggala Agni, pemadam kebakaran maupun anggota Polsek dan komunitas trail, sehingga api tersebut dapat dipadamkan. Mungkin yang dirugikan dengan terbakarnya hutan adalah kita semua. Apa mereka tidak kasihan karena anak istri mereka juga akan menghirup udara atau asap akibat lahan-lahan yang terbakar tersebut. Buka. Coba yang satunya buka, jatah satu buka. Emang itu apa ya? Ganja, Pak. Ah, kamu tahu itu ganja. Meluncur ke TKP. Siap, 86.